anime. Hai geng, pada video kali ini Bro Fatin nak review salah satu Ultraman dalam trio era Heisei selain Tiga dan juga Daina, iaitu Ultraman Gaia. Dia ni merupakan Ultraman yang ketiga dalam era Heisei dan juga boleh dikatakan antara favorite Ultraman diminati ramai. Selain itu juga, Gaia ni dia punya asal wujud dia adalah daripada bumi sendiri ataupun boleh dikatakan kehendak bumi sendirilah yang mewujudkan dia untuk melawan villain ataupun monster yang menyerang. Selain tu, kalau macam korang perasan lampu Ultraman Gaia tu yang dinamakan sebagai color timer, dia berbeza dengan color timer Ultraman yang lain. Kalau macam ada kebiasaan macam Ultraman kan, seperti mana yang kita tahu, kalau macam dia muncul dekat dunia ataupun macam muncul dekat bumi, dia boleh bertahan selama 3 minit sahaja. Lepas tu nanti color dia dah warna merah-merah, kelap-kelip apa semua, dah lemah. Lain pula macam Gaia ni, ada juga selain Gaia macam Ultraman Nexus contohnya, diorang ni boleh bertahan dekat bumi lebih daripada 3 minit. Sebab tu kalau macam kita tengok Ultraman Gaia ni, bila dia lawan satu monster ke ataupun satu villain, kadang-kadang lambat betul nak tunggu dia punya lampu tu warna merah. Kalau macam korang perasan lah. Dan dia punya siri Ultraman Gaia ataupun dia punya storyline ni, dia dibuat konsep dia berbeza daripada Ultraman sebelum tu. Kalau macam dalam siri Ultraman Gaia, kita akan nampak dia bertemakan ada Ultraman anti-hero, iaitu Ultraman Agul. Anti-hero dekat sini maksudnya Agul bukanlah Dark Ultra ataupun villain dalam tu. Dia sama juga misinya macam Gaia, nak menyelamatkan bumi. Cuma pandangan dia orang tu berbeza. Kalau macam Gaia ni, dia nak selamatkan bumi tanpa kerosakan. Kalau macam Agul pula, dia nak selamatkan bumi tapi tak kisah kalau bumi tu rosak ke, hancur ke dan sebagainya. Yang penting bumi tu selamat. Dan Agul juga macam Gaia, dia ni asal wujudnya adalah daripada bumi sendiri. Dan dia juga adalah Ultraman pertama yang memiliki kekuatan elemen air. Selain dia juga adalah Ultraman pertama yang memiliki basic form berwarna biru. Dalam siri Ultraman Gaia ni nanti kita akan nampaklah beberapa budak jenius diorang mengkaji tentang rahsia bumi dengan menggunakan satu mesin iaitu Alchemista. Ada salah seorang di antara mereka yang bernama Gamu, nanti dia masuk dalam mesin tersebut. Lepas tu diorang startlah apa semua. Dan Gamu ni tadi, bila mesin tadi tu dah start apa semua, masa tu dia termasuk dalam satu dimensi yang mana dalam dimensi tersebut, dia melihat satu raksasa cahaya berlawan dengan satu monster ular. Yang mana raksasa cahaya tersebut adalah Ultraman Gaia. Tapi slack dia, disebabkan daripada peristiwa dijumpa dengan Ultraman itulah sebenarnya dia memanggil raksasa daripada luar bumi ataupun dalam bumi sendiri untuk bangkit dan menyerang bumi. Tapi relax lah, kalau macam ada monster ke atau raksasa, takkan tak ada tim unit pertahanan. Dalam siri Ultraman Gaia ni, dia ada satu unit pertahanan yang dinamakan sebagai XIG. Alah kira kapal-kapal terbang yang biasa tembak-tembak raksasa, yang biasa lawan dengan Ultraman, itulah dia punya tim tu. Dan keunikan Ultraman Gaia ni, masa dia nak muncul tu, Bro Fatin boleh katakan unik lah. Sebab pada masa tu, Gamu ni tadi, dia melihat monster menyerang bumi. Lepas tu, tim XIG tu, dia nak serang raksasa. Lepas tu, dia tak menang-menang. Kira macam raksasa ni dah buat kerosakan dekat bumi. Lepas tu, tiba-tiba masa tu, persekitaran Gamu ni terhenti secara tiba-tiba. Air terjun berhenti, semua benda lah berhenti. Dan dia bergerak. Masa tu lah, dia termasuk dalam satu dimensi yang mana dia berjumpa sekali lagi dengan raksasa cahaya tersebut, iaitu Ultraman Gaia. Time tu dia minta lah tolong Ultraman Gaia supaya Ultraman Gaia tu pinjamkan kekuatan kepada dia supaya dia dapat melawan monster tersebut dan menyelamatkan bumi. Ultraman Gaia tanpa membuang masa lagi, dia bersatulah dengan Gamu dan memberikan kekuatan dia kepada Gamu. Dan daripada situlah perjalanan Gamu menjadi Ultraman Gaia bagi membanteras ataupun melawan villain-villain ataupun monster yang menyerang bumi. Gamu ni nanti dia akan masuk tim unit XIG tadilah, kapal-kapal tu. Tapi dekat sini dia nakal sikit lah. Banyaklah benda-benda yang dia buat merisaukan orang atasan. Selain tu juga, semasa dia menjadi Ultraman Gaia dan melawan monster-monster ataupun villain, dia nanti akan dibantu dengan Ultraman Agul. Kadang-kadang diorang ni akan membantu antara satu sama lain, kadang-kadang diorang akan berlawan antara satu sama lain. Tapi pada satu hari tu, adalah pertempuran yang hebat di antara Ultraman Gaia dan juga Agul yang mana menyebabkan terbukanya satu lubang cacing raksasa yang besar yang mengeluarkan satu raksasa dinamakan sebagai Zorium. Time tu lah Gaia dapat kekuatan version dia yang baru, iaitu Gaia Supreme Version. Yang mana masa tu Agul memberikan kekuatan kepada Ultraman Gaia, maka dengan gabungan tersebutlah Gaia mendapat kekuatan baru tersebut yang dinamakan sebagai Ultraman Gaia Supreme Version.
Dan antara movie-movie Ultraman Gaia ataupun yang melibatkan Ultraman Gaia yang kita boleh nampak sebagai contoh Ultraman Gaia The Movie. Selain itu juga dalam movie Egg Ultra Brother, dekat situ juga ada Ultraman Gaia. Dalam movie Ultraman Ginga S, Gaia dan Agul pun ada dalam situ juga. Dan selain itu juga macam dalam cerita Ultraman of Origin Saga, kita juga akan dimunculkan dengan Ultraman Gaia dan juga Agul dalam cerita tersebut untuk membantu Ultraman Ops. Itu saja bagi Bro Fighter untuk review pada kali ini. Maaflah jika ada kekurangan dan kesilapan. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum.